dan dokter bedah asal Prancis namanya Dr. Alexis Crowley mengatakan bahwa doa itu mestinya berangkat dari kekuatan hati. Kesinambungan terus menerus kalian bisa jaru langsung tadi. Jaru kucu langsung sesuai tiga ira. Kucu terus menerus. Dan bisa mudah dari kejahpas. Sekali lagi, berangkat dari kata hati. Nyambung, tepus, hati, bahkan tumus atau muncul dari hati. Doa itu harus gitu. Maka sering saya sampaikan, doa itu hati. Hati yang hati itu coba apa doanya mau. Wakil tapi gak jelas. No, ini sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi penting juga saya ulang supaya penjelasan juga makin mantap. Ada kisah begini, ada seorang alim di Jawa Tengah, tidak usah saya sebut namanya lah, orang alim di Jawa Tengah, pokoknya beliau itu mati, dawe mati. Terus ada seorang pengusaha yang bangkrut datang. Kamu ini buahnya. Dia datang, Mbak Yai, saya ini sudah habis-habis dari sebangkrut. Saya mohon doanya apa. Misalnya suambat, curhat, bismillah. Padahal Mbak Yai tamu ini wakil. Apa jawabnya Mbak Yai? Mau coba Fatihah 100, sholawat 100, ngulung ini. Fatihah 100, sholawat 100. Wes mulai. Selama satu bulan berikutnya atau berapa banyak waktu berikutnya datang lagi membawa oleh-oleh banyak. Kebetulan agak tidak ada orang. Dia bisa agak lama dengan bayai. Ini bayai minangka syukur saya bahasa Jawa kan di Jawa Tengah. Minangka syukur saya padahal dia bukan orang Jawa. Saya alhamdulillah berkat ijazahnya Pak Yai, saya sekarang sudah bangkit lagi, sudah jalan lagi usaha saya. Tidak karena tidak banyak orang memiliki makanan sipit. Pak Yai tahu, ya sampai agamanya ngopo. Kulung Kristen. Loh, ngopo. Berapa ijazah? Ya ijazah penjilan kan sampai Fatihah 100, sholawat 100. Dan kita mengingatkan Fatihah 100, sholawat 100, Fatihah 100, sholawat 100. Ini betul. Ijazah yang ngunuh. Jadi maksudnya dia karena yakin berjoyo kalau si Kiai dan dia tidak ngerti apa Fatihah yang biung ini mungkin tidak ngerti atau gimana biar jelas yang dibaca Fatihah yang ini perlu ukuran kita lamanya tapi ini keyakinan aku tidak percaya ya biar tapi mau ikut kejadian betul dan itu kisah nyata. Nah, bisa aja tapi begini itulah akhirnya ya mbak siapa mbak ya ini ya tak cerewet dengan badan ya ini dan beliau wah ya kurang nih kalau gitu nih terus diceritani dan akhirnya dia syahadat akhirnya syahadat. Berarti cuma usaha ketika satu setelah satu sih. Wah, ini teman kita tuanya juga awal, SS juga awal. Tapi kan dia tahu, so Fatihah itu ini gitu. Itu diwajah Fatihah. Soal apa tuh niki? Wah, buat tersak. Wah. Nah, kalau gitu, ya ini soal ini harus dituturi masuk Islam. Jadi pengusaha Muslim bermata sipil. Itu yang terjadi. Ini tadi loh, Fatihah 1, salah 1, tapi hatinya khawatir dia. Dia percaya kok ini kan, ijazahnya mbak, dalam hari. Tapi saya ngomong, tapi juga lah. Gak boleh ngaruh, cek. Dia orang muslim kok, dia enggak memang bukan bodoh. Jelas orang pinter ini, orang pinter. Tapi orang yang bisa yakin dengan
apa nasihat atau ijazahnya guru. Jadi sekali lagi, mohon maaf ini bukan saya. Kalau penjenengan berdoa supaya kabulin dan ngoleh gitu. Ojo sahabat yang besar, apa sahabat gimana ya Allah, gimana sih? Bukan salahnya yang memberi ijazah, bukan salahnya doa yang dari Nabi atau dari Allah SWT. Jadi ini harus menjadi keyakinan penjenengan semuanya. Nek ndonga iku kabul ndak kabul tergantung suasana hati kita, diri kita sebagai orang yang butuh. Jadi kemarin ada yang sambat kepada saya, tak seneni sambat yang istri diseneni pisang sama teman. Ya karena itu, penelus. Apa dulu? Fodi pola istri yang lalu, di dalam masa syahat jesua. Jangan. Orang yang hatinya tidak seleh, tidak rito, tidak ikhlas, sekecil apapun malaikat tahu. Apalagi Allah SWT tahu. Dan itu penyebab doanya tidak nyambung. Maka Allah SWT menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya kabulkan. Yes, benar. Tapi itu tadi masalahnya. Dikabulkan jika cara doanya, jika orang yang berdoa, jika doanya cocok kan? Jadul semestinya. Rasulullah SAW juga menyatakan, ud'u'llah wa'antum muqinu nabil ijabah. Berdoalah kepada Allah SWT, sedangkan Anda yakin dengan ijabahnya. Baik, salam Allah SWT. Tidak mengeluh, tetap bisa sabar. Bisa rindu, raka, jangan. Nek, jenuh, jenuh, berarti ya, nanti ku saya lelih, ku si marah ini. Ya, bisa ada faktor lain, memang saya melihat ada faktor lain, tapi baiklah, baiklah. Faktor lain justru yang bagi dia bisa melaksanakannya, yuk, wis, itu resiko. Maaf ya, maaf. Saya tidak ngerasa siapa apa lah, bukan nyuruh jeneng, tapi penyeneng ngerti soal kita maksudkan. Tapi maksud saya gini, gini. Kalau kita punya salah kepada orang dan kesalahan belum selesai, bisa menjadi penghalang doa kita. Saya menyalahi seseorang, kemudian saya berdoa sesuatu yang ada koneksitasnya dengan kesalahan saya pada orang itu. Itu justru penghalang paling top. Kalau perlu kayak gini, segera ya kemudian. Jadi sekali lagi, soal doa sebenarnya peluang besar bagi kita untuk minta apa saja, tentu sesuai dengan kepantasan kita sebagai hamba Allah SWT. Gak boleh rezeki yang jalan di sisi paruh kamu cuma ya Allah, lo ibu satu tempat pesawat terbang itu mau sekarang jadi ciri. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala pasti benar, janjinya pasti benar. Udah ini pasti benar. Uji udah waktu dah tidak ada alif. Semua yang pasti boleh wahyu minum bilang yang sudah jelas. Dan banyak ayat-ayat yang terkait dengan doa. Berarti itu kan kesempatan kita untuk memohon. Dan doa usul ibadah, doa inti ibadah. Maka Allah SWT senang pada hamba yang berdoa, berarti hamba ini nyantol oleh awak ikan Allah SWT. Hamba ini menunjukkan butuhnya kepada Allah SWT. Makanya doa itu ibadah, doa itu berpahala. Dan berkesinambungan ini. Kenapa doa saya? Ya itu saja. Bahasa itu kapan apa doa? Ya silakan apa pun. Tapi saya ingin doa itu konstan seperti itu. Dan itu inti doa yang saya, menurut saya, itulah yang bisa semua yang kami ini faham. Nggak usah lomba ngapalin dungo. Di beberapa tempat itu lomba ngapalin dungo. Jadi tahlilan musim itu mau memakai. Semua kiai yang kata semua doa, doa dan doanya panjang-panjang semua. Yes. Yaitu pernah saya ceritakan di sini, tahlilnya 10 menit sampai 15 menit, doa top 35 menit. Doa top.
Kenapa? Yang di ngomong itu masing-masing sekitar 5 menit. Saya ngamainya sampai kayak meh. Termasuk aku. Ya, mohon maaf ya, dalam hal ini kita harus bisa notatif, bisa notatif. Ini penting, kita kuliah solusi spiritual, kalau tidak notatif ya penggunaan. Karena kuliah solusi spiritual itu endingnya adalah notatif, atau bukan endingnya ya, apa? Intinya adalah notatif. Baik hati yang terkait dengan kelakuan sehari-hari maupun hati yang terkait dengan perilaku ritual ibadah kepada Allah SWT. Sholat kita gimana mungkin layak mengwis untuk konser? Ya gue ikut tuh jujur. Sholat maghrib bisa nanti kan kok pakai layaknya pakai konsentrasi. Ya itu saya jujur ngaku layak pakai. Saya menaik isi. Saya gak mau semua mengalami itu kondisi manusia tidak usah ada yang disalahkan, memang itu lupa kok sebenarnya ada proses untuk mengarah kepada tingkatan-tingkatan spiritual. Tapi itu misi saya utama inti yang ingin saya sampaikan, ketika kita berdoa jangan pernah lagi Allah SWT, jangan nasihat Allah SWT koreksi lama tidaknya terkabul sungguh dekat kepada kita. Dan Allah SWT tentu maha tahu itu pantas jika ini kapan, jika ini opo itu yang tahu Allah SWT, nah, bukan kita. Maka sikap terbaik dengan Allah SWT husnuzan, baik sangat kepada Allah SWT, positif feeling kepada Allah SWT. Boleh ikut waktu dokter Alexis ini, Alexis sekarang orang Prancis itu itu menyatakan bahwa mestinya doa itu berakar dari kekuatan, kesinambungan dan keikhlasan, juga berasal dari kata hati yang bergairah, ada yang bergairah itu yang yakin bahwa dikabulkan, seperti dalam Jawi Rasulullah SAW.